penangkapan pelaku kepemilikan narkoba oleh petugas Satserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berlangsung di Jalan Sepatan Kabupaten Tangerang. Satu persatu pelaku kocar kacir saat disergap. Sedangkan satu pelaku berhasil tertangkap dan digeledah. Sementara itu, pelaku lainnya yang mencoba kabur berhasil tertangkap. Dalam penangkapan, polisi menyita narkoba jenis sabu seberat 1,5 kilogram. Bukan apa-apa, gimana maksudnya? Itu apa? Bukan apa-apa, Pak. Nah, ini sabunya nih. Iya, sabu ya? Nah, kau bilang apa tadi? Iya, Pak. Apa? Benar nggak? Iya, Pak. Punyamu ini? Iya, Pak. Jadi, anggota kami baru saja menangkap 3 orang pelaku. Ya. Ini di Truk Naga, Tangerang. Jadi ada 3 orang pelaku ini, dari mereka kami amankan satu sabu. Itu tadi kami hitung bersama dengan anggota kami, jumlahnya sekitar 1,5 kilogram sabu-sabu. Ini merupakan pengembangan dari kasus kami sebelumnya, sekitar 3 bulan yang lalu, yang menjual berbagai jenis narkotika. Pengedarnya waktu itu yang palu gada lah. Yang segala dia punya Inex, punya sabu-sabu, punya Epifan. Guna kepentingan penyidikan, kedua pelaku digelandang ke Polres Jakarta Barat. Tim Liputan Sultan TV dari Jakarta memberitakan.